Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Okay, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala sampai ke kaki ya, head to toe. Pertama yang kita lakukan adalah kita jelaskan dulu kepada pasien tujuan pemeriksaan kita. Selamat sore Pak. Sore dong. Ya. Perkenalkan si dokter Rizwan yang bertugas di poliklinik hari ini. Bapak dengan nama siapa? Pak Deddy dong. Pak Deddy ya. Tinggal di mana Pak? Di Bandung. Di Bandung. Usianya berapa Pak? 29. Oke, pekerjaannya apa Pak? Pegawai swasta. Pegawai swasta ya. Oke Pak, ini sudah sesuai dengan pakar mediknya. Baik Pak, pada kesempatan hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala sampai kaki Bapak untuk mengetahui kelainan-kelainan apa aja yang mungkin ada di Bapak untuk membantu diagnosis penyakitnya Pak. Itu mungkin pada saat prosesnya akan rasa tidak nyaman ya, kurang nyaman ya, karena harus membuka air ya, apakah yang harus, tapi akan saya usahakan sejauh mungkin. Apakah ada pertanyaan Pak? Tidak. Oke, baik. Kalau begitu silakan Bapak menggunakan posisi berbaring ya Pak ya. Berikutnya kita lakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangannya dengan menggunakan air dan sabun. Atau dapat melakukan cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang berbasis sabun. Oke. Oke, berikutnya yang kita lakukan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital ya. Pak, ini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah ya Pak ya. Oke Pak, kadar darahnya normal ya Pak ya, 120/80. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lagi, itu dengan meraba arteri radialis. Seperti kita lihat dengan menggunakan jam atau stopwatch, kita tentukan regularitasnya apakah regular, apakah equal, dan apakah isinya cukup. Apabila regular, maka kita hitung selama 15 detik dikali 4. Apabila tidak regular, maka kita harus menghitungnya penuh secara dalam 1 menit. Berikutnya, respirasi. Respirasi ini kita bisa kita lakukan inspeksi dari gerak nafasnya, bisa dari ujung kaki sambil kita lihat apakah ada asimetris atau tidak, kita hitung selama 1 menit. Oke. Bila sudah, maka kita lakukan pemeriksaan suhu atau temperatur. Dapat menggunakan termogan. Ya, 36,8 atau menggunakan termometer, baik itu termometer air raksa
maupun termometer digital yang ditempatkan di ketir. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kepala.